Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih guys, bersama saya Fatir. Welcome back again. Jadi guys, di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang tengah viral. Dan video ini sungguh biadab ya, sungguh bajingan ya kalau menurut saya. Video ini adalah sebuah protes anti-Islam di Oslo. Kalian tahu nggak Oslo di mana? Kalau kalian tahu Oslo itu di mana, komentar di bawah guys. Apa nih namanya? Norwegia. Seorang pengunjuk rasa merobek halaman-halaman Al-Quran dan meludahinya. Astagfirullah, ini orang sangat bajingan emang ya. Jadi guys, sebelum saya bahas video ini lebih lanjut, bagi kalian yang baru datang ke channel Fatir YouTuber, tolong padamkan dulu subscribe-nya guys. Tolong di subscribe ya. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan bagi kalian semua yang masih suka pelit, hati-hati guys. Orang pelit biasanya kuburannya sempit guys. Enggak. Mohon maaf ya bagi kalian semua mungkin berpikiran kalau saya ini terlalu memaksa kalian untuk subscribe channel saya. Saya bukan orang yang seperti itu ya guys. Saya sedikit pun tidak ada niat buat memaksa kalian biar subscribe channel saya guys. Namun kalau kalian mau subscribe ya itu alhamdulillah. Tetapi kalau kalian tidak mau subscribe ya itu hak kalian juga guys. Saya tidak bisa memaksa juga. Intinya kalau kalian sudah menonton video saya, sudah alhamdulillah kali bagi saya guys. Oke guys, langsung saja nih kita simak ke videonya. Oke guys, langsung saja kita play. Ya Allah, ini seorang demonstran ya. Dia memegang Al-Quran. Ini orang pasti tidak ada berwudu dulu ya, sambil megang Al-Qurannya. Ya Allah, ini berapa ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok diludahin ya Allah Al-Quran. Masya Allah, ini manusia bejat satu ini. Coba kita back guys. Nah di sini, di detik pertama dia merobeknya ternyata. Astagfirullah ya Allah. Masya Allah, sampai urat lehernya itu keluar ya. Dia demo sambil merobek Al-Quran. Masya Allah, ini orang bajingan ini orang. Ya Allah. Dan dia buang robekan itu, dia buang ya. Wah. Di sini saya tidak suka dia setelah merobek malah meludahinya ya. Nauzubillah, ini manusia. Dia mau kemana ini? Oh, dia menampakkan kepada semua kamera ya. Ya Allah. Astagfirullah, dia ludahi lagi nih guys. Ya Allah. Untung aja orang ini tidak ada di depan saya. Masya Allah guys, saya tidak kuat menonton video ini guys. Wah, terlaluan banget nih orang ya, merobek-robek dan meludahi Al-Quran kita guys. Bagaimana nih tanggapan kalian, bagaimana guys? Kalau saya ini guys, saya bilang ya sama kalian, mungkin kalian ada subscriber yang tidak beragama Islam, mungkin kalian ada subscriber saya yang beragama Kristen, agama Buddha ataupun Hindu ataupun agama yang lain. Saya kalau sebenci-bencinya saya terhadap agama yang lain, tidak sampai saya tega ya merobek-robek kitab-kitab dari agama lain. Saya tidak sampai hati merobek-robek seperti itu ya guys. Dan ini orang kenapa dia lagi demo merobek-robek Al-Quran orang Islam? Ya Allah. Jadi guys, bagaimana tanggapan kalian tentang ibu yang memakai baju putih ini yang merobek Al-Quran dan juga meludahinya? Kalian komentar di bawah guys. Dan bagi kalian semua yang menyukai video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Tinggalkan like, comment, and subscribe. Dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir. Bye.